لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-Muqaddimatu. Pada muka surat satu tu dah. Muka surat satu dia tulis lah atas Al-Muqaddimatu. Ha, sama. Hadihil Muqaddimati. Ini ialah suatu muqaddimah. Nah? Satu pendahuluan kita kata. Wa tashtamilu ala thalathi masailah, dan melengkapi di atas tiga segala soal jawab. Dalam mukaddimah ni dia ke bawa datang tiga persoalan. Nah, satunya dia kata sing soal. Sing tu isyarat kepada soalan dah. Soal. Dalam kitab Harumi kita tu dia tulis penuh. Molek dah tu soal. Mana soalan? Ma makna al-aqidatil islamiyyati? Apakah makna bagi akidah yang dibangsa pada Islam? Kita dah sebut akidah Islam, akidah Islamiah. Nah, apakah makna akidah Islamiah? Jing bermula jawabnya ialah al-aqidatul islamiyatu, bermula akidah yang dibangsa pada Islam. Artinya pegangan atau simpulan yang dibangsa pada Islam. Itu makna akidah dah. Akidah ni makna pegangan atau simpulan. Jamaknya aqaid, segala simpulan, segala pegangan. Gitu. Dia panggil aqaidul iman, artinya segala pegangan, segala simpulan bagi kepercayaan. Kalau sebut aqaidil iman, mana segala simpulan, segala ikatan atau tambatan bagi kepercayaan. Itu maknanya. Macam kita sebut akad tu lah, akad nikah. Akad jual beli, akad tu maknanya ikatan, tambatan, simpulan dia panggil. Nah, jadi kalau banyak sangat benda nak disimpul, nak diakad, dia panggil aqaid. Nah, tapi simpulan di sini tu bukan hissi tapi maknawi. Nah, mana kepercayaan kita kepada apa yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mesti kita kena simpul. Kena tambat supaya tidak bergoncang. Itu dah. Maka dipanggil ilmu ni ilmu akidah Islamiah. Nah, itu. Mana pegangan simpulan yang dibangsa pada Islam. Sebab akidah tu banyak. Ada akidah Nasraniyah. Nah, ada akidah Majusiyah, ada akidah Yahudiyah. Yang Nasrani, Majusi, Yahudi itu pula banyak mazhab pula dianya. Nah, itu.
Jadi yang satunya hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya senya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi di dalam Islam tu pula pecah banyak pula. Sebagaimana sabda Nabi SAW, taftariku ummati ala 73 firqah. Selagi berpecahlah umatku ni kepada 73 fuq. Fawahidun fil jannah wa sintani wa 70 finna. Satu sahaja yang masuk syurga dan 72 firqah lagi tu dibawa masuk ke api neraka. Sama ada kekal dalam api neraka ataupun masuk syurga kemudiannya, itu ditilik. Kalau pegangannya sesak saja, tidak sampai ke tahap kufur, maka masih di dalam masyiatillah, maknanya kemahuan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak ampun boleh, Allah Ta'ala nak bakar dulu dalam api neraka pun boleh. Nah, selesai daripada tu dimasuk ke dalam syurga. Tapi kalau sesaknya sampai ke tahap kufur, wala'iyadu billahi min zalik, kekal dalam api neraka. Kenapa saya sebut gitu tu? Sebab tiap-tiap sesak belum tentu kufur. Nah, tiap-tiap sesak itu belum tentu kufur. Seperti Mu'tazilah. Sesak Mu'tazilah ni, di dalam beberapa pegangan dia sesak. Seperti mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian mengisbatkan ada satu tempat di antara syurga dan neraka. Nah, ada manzilatun baina manzilataini. Kerana bagi mereka, masuk syurga tu dengan iman, masuk neraka tu dengan maksiat. Maka sebab tu iman di sisi Mu'tazilah mesti terhimpun tiga. Mana? Benar dengan hati, ucap dengan lidah, dan kerjakan dengan anggota. Tasdiqu fil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil jawarih. Sama dengan khawarij pun sama. Khawarij pun begitu iman. Iman ni terhimpun tiga komponen. Tasdiqu fil qalbi, iqraru bil lisan, a'malu bil jawarih. Mana membenar di dalam hati, mengucap dengan lidah, serta beramal dengan anggota. Cuma beza khawarij dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kalau ternafi salah satu daripada tiga, orang ni tidak boleh dihukumkan mukmin, tidak boleh dihukumkan kafir. Ya pelik. Ya waswah jadi nah. Ya confused jadi. Sebab iman tu mesti terhimpun tiga. Ternafi salah satu, nak kata dia mukmin sungguh tu tak boleh sebab tak cukup tiga. Nak kata dia kafir pun tak boleh sebab ada lagi dua. Itu Mu'tazilah. Maka orang Islam yang ternafi salah satu daripada tiga rukun iman, komponen iman, ajza'ul iman di sisi Mu'tazilah dan Khawarij ini, mereka hukumkan orang ini tidak mukmin, tidak kafir. Lepas tu duduk tengah-tengah. Akhirat esok tidak syurga, tidak neraka. Lepas tu duduk tengah-tengah. Tu Mu'tazilah. Sesak dah? Sesak dah. Khawarij kata payah oi lagu tu. Nah, ternapi salah satu kapih lalu seneng. Susah apa ya? Tak ada tasdik fil qalbi kapih. Atau tak ada tasdik, tak ada iqrar bil lisan kapih, seneng. Tu mudah. Tu khawarij lagu tu pula. Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu dah. Ahlus sunnah wal jamaah tu iman tasdik saja. Ingat dah. Wa fussiral imanu bit tasdiqi wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi, kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhid. Wa fussiral imanu, ditafsirkan iman itu oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bit tasdiqi, mana mutlaqut tasdiq, semata-mata terima dalam hati dengan Nabi dan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang itu membenar dalam hati tapi dia tak boleh mengucap dengan lidah. Kebarangkalian kerana ada orang panggil perkara-perkara yang menyebabkan dia ni darurat, tak boleh nak sebut dengan lidah dia. Mungkin kerana ada ancaman daripada keluarga ke. Nah, maka orang ni dihukumkan mukmin akhirat walaupun dihukum kafir di dunia. Sebab iman tu fitasdik dalam hati. Wa nutqu fihi, adapun bertutur dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah, itu bukan juz'un minal iman. Hanya
syaratun lisihati ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Syarat untuk sah diperlaksanakan hukum Islam di dunia. Mana kalau orang itu mengucap 25 syahadah, maka dihukum dia muslim. Artinya kita boleh bermuamalah cara Islam dengan dia. Mana? Katana kuhi bernikah kahwin boleh. Kita nak ambil dia menantu kita ke, suami kita ke, bini kita ke, sah. Nah, wattawarusi boleh berpusaka, berwaris-warisan, nah, mewarisi harta. Nah, wa wassalati khalfihi dan sembahyang di belakang dia sebagai dia imam kita. Ataupun wassalati alaihi, kalau dia mati kita boleh semaya jenazah dia. Wadafni fi maqabiril muslimin, dan ditanam di perkuburan Islam. Sebab ada ngucap 25 syahadat, itu Islam. Nah, zahir ketandaan Islam tu pada mengucap 25 syahadat. Adapun iman dalam hati. Jadi iman tu ialah tasdik. Mengucap tu syarat untuk mengesahkan diperlaksana hukum Islam. Amal dengan anggota itu syaratun likamalil iman. Syarat untuk sempurna iman. Jadi sebab tu orang tak semaya, dihukum kafir ke? Dah. Dihukum fasik. Selagi mana dia tidak ingkar hukum semaya. Nah, itu ingat dah. Jadi kalau kita tanya, hei awak ni kenapa tak semaya? Apa hukum semaya? Wajib dia ya. Kutip apa? Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Siap dalil. Apa dalil dia nya? Sesungguhnya semaya yang kami fardu ke atas kalian ni berwaktu. Tahu pomong. Pasal apa mu tak semaya? Dia kata saya ni jangan buat kira lah. Saya malas sikit. Apa kita nak hukum? Mukmin asi dia panggil. Muslim mukmin yang bermaksiat pada Allah. Belum lagi kafir. Kerana apa? Karena dia masih mengakui, masih menerima tasdik dengan hukum yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beza kita dengan Mu'tazilah dan Khawarij. Kalau Mu'tazilah tadi, orang ini tidak mukmin, tidak kafir. Tak tahu, tak jelas. Mupir dia panggil. Nah, tidak mukmin, tidak kafir. Mupir kan dia kok. Nah, akhirat esok kalau mati, duduk tengah-tengah, tak di syurga, tidak di neraka. Tu sesat tu. Nah. Kalau Khawarij pula, orang ni kafir terus dah. Tu tak semaya kafir. Tak puasa kafir. Tak tutup aurat kafir selalu senih, kekal lah api neraka. Tu Khawarij. Jadi jaga-jaga kita dah. Kita pun sebut juga iman tu tasdiqu fil qalbi wa iqraru bil lisan wa a'malu bil arkan. Tetapi beza dah. Iman hakikatul iman tasdiqu fil qalbi saja. Hakikat iman tu hanya membenar di dalam hati. Adapun menutur dengan lidah itu bukan juz'un minal iman, tetapi syartun li sihhati ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Syarat untuk sah diperlaksanakan hukum Islam di dunia. Lalu mengerjakan dengan anggota tubuh badan kita apa yang diperintah oleh Allah, itu dipanggil syartun likamalil iman. Syarat untuk sempurna iman. Jadi kalau kita nak iman kita sempurna, perbanyak taat ibadat. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tu bertambah berkurang. Iman mana? Bukan zatu imanin, bukan diri iman tu tidak. Bukan hakikatul iman. Hakikat iman tak bertambah, tak berkurang dah. Nerukun tu, nah, ia tidak akan bertambah berkurang. Yang bertambah tu bukan hakikatul iman atau zatu iman, tapi halawatul iman. Manih, pahit, masing, tawanya iman. Maka sebab tu nak wimanih, yazidu bitto'ah, wayang kusu bilma'siyah. Nah, bertambah manihnya iman dengan sebab bertambah ibadat to'ah. Kurangnya orang panggil rasa manih iman dengan sebab kurang ibadat taat, apalagi kalau bertambah maksiat. Itu habis. Tengok dia kata, apakah makna bagi pegangan yang dibangsa pada Islam? Jin jawabnya bagi soal, al-aqidatul islamiyatu, bermula pegangan yang dibangsa pada Islam itu ialah al-umurul lati ya'taqiduha ahlul islami, ialah segala perkara-perkara yang dipegangi akan dia oleh ahlul islam, oleh umat islam.
Ha, pegang lagu mana? Ayat itu nak tafsir. Apa makna ya'taqiduha? Dipegangi akan dia oleh ahlul Islam. Yajzimu nabi sihhatiha. Jazam mereka itu dengan sohnya. Ha, perkara-perkara tersebut. Ha, itu. Sohnya al-umur tadi. Segala perkara-perkara tersebut. Maknanya pegangan orang, pegangan kita terhadap perkara tersebut putus. Putus itu apa maksud? Jazam. Kinayah daripada ya yakin. Tidak terima syak, zan dan waham. Itu dah. Karena ilmu ni dia tidak terima selain daripada yakin. Dia tidak semacam ilmu fiqh. Macam kita semayang, kita menghadap ke depan ni ke arah kiblat. Yakin ke zan? Yakin ke zan? Ai tak berani jawab ni buat kita. Yakin ke zan? Kalau yakin di mana Kaabah? Ada tak depan? Tak ada. Nah? Mana ada Kaabah depan? Orang yang menghadap kiblat dengan yakin itu hanya orang yang duduk di hadapan Kaabah, yang melihat dengan mata kepala sendiri Kaabah ada di hadapan. Jangan kata kita di luar di Masjid Kota Damansara ni. Orang yang ada di Masjidil Haram sekalipun, bila dia jenguk tengok tak nampak dah Kaabah. Hadapnya dia ke hadapan kiblat dengan zon sengkau kuat, ini arah kiblat. Berdalam fiqh terima tak? Terima. Soh. Ha. Zon masuk waktu, soh. Zon arah kiblat, soh. Tapi kalau akidah, tak boleh zon. Zon kape. Apa zon? Idraku tarafain fil qalbi ala rajihi. Dia mendapatkan di dalam hatinya dua tepi yang kuat. Itu dipanggil zon. Yang kuat maksudnya, seolah-olah hati kita ni ada dua bekah, nah, dua taraf, dua penghujung. Salah satunya kuat itu dipanggil zon, yang ringan dipanggil waham. Idraku tarafain fil qalbi alal marjuhi, dia panggil waham. Kalau sama berat itu dipanggil syak mutlaqut taraddud, dipanggil nah. Idraku tarafain alal qalbi fil qalbi ala sawai, mendapatkan di dalam hati dua tepi di atas bersamaan, itu dipanggil syak. Sama ada syak, zon dan waham, tiga-tiga ni dalam ilmu akidah dihukum kape. Tanya, hey, Tuhan ada tak? Tahulah, nak kata tak ada, ustaz kata ada dekat sini. Nak kata tak ada, tak pernah tengok. Oh, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada kot Tuhan. 50-50 kape. Atau saya rasa kuatnya sengkau saya Tuhan ni ada 80%. Kapir juga. 20% barangkali tak ada kot Tuhan. Nah? Kapir juga. Atau apalagi kalau terbalik. Mana? Zon sebelah nafi, waham sebelah isbat. Lagilah kapir. 80% saya rasa Tuhan tak ada. Cuma barangkali 20% ada kot Tuhan. Lagilah kapir. Nah. Maka ilmu ni tak terima selain daripada ya yakin. Apa makna yakin? Mala yahtamilun naqidha, barang yang tak terimalah ia akan lawan. Apa? Tak terima syak, tak terima zan dan tak terima waham. 100% bulat putuh. Itu makna jazam. Nah. Itulah maknanya ya'taqiduha ahlul islami, yang dipegangi akan dia oleh orang Islam. Apa makna yang dipegangi? Ayyajzimu nabisih hatiha, yang diputuskan, yang dijazamkan, mana yang diyakini dengan soh betulnya segala perkara tadi. Itu dipanggil akidah yang dibangsa pada Islam. Jadi sebab tu kalau benda tu umat Islam, nah, tidak jazam. Ahlul Islam ni bukan maksud umat Islam hok capur dengan hok nakal-nakal tak mengaji tu. Nah, ulama-ulama Islam, nah. Seperti ia rekod sendiri. Nah, sekarang ni banyak ke style-style tuk bomo guna serban, guna ridak, guna nama rawatan islamik lah macam-macam. Nah, buat live jual barang-barang minyak tu minyak ni. Dia bercakap dengan kerih lah kadang-kadang dekat sini. Kerih pun boleh cakap macam dalam telefon. Hello, assalamualaikum, Chris. Pas bila orang tak percaya kata, awak ni tidak beriman ni. Orang mukmin ni percaya benda gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Tak kena tu.
Salah faham lagu tu tu. Nah, benda gaib yang dikatakan orang mukmin ni percaya apa hak dikhabar oleh Allah dan Rasul. Kalau selain daripada Allah Rasul, itu bukan benda gaib, khurafat dia panggil eh. Khurafat, benda khapu, benda hak karu-maru. Nah, kalau kita percaya juga kita jatuh ke bodoh. Nah, kalau kita tak percaya tak ada kena berdosa gapo. Ha itu dah. Lagi baik tak percaya, tak percaya. Karu-maru tu belaka. Nah. Tu jaga-jaga. Jadi benda gaib ni benda hak dikhabar oleh Allah Rasul. Seperti hari kiamat. Nah. Seperti alamat-alamat kiamat. Nah. Contoh seperti Nabi kata, akhir zaman nanti bila dajjal ijtihad dirinya dajjal. Itu makanan untuk orang mukmin tidak lagi makanan seperti yang kebiasaan adat kita makan nasi, makan roti, makan. Nah, ndak. Ha? Sahabat tanya ayyut ta'am yajri zalika bi zaman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makanan yang Allah Taala bagi kepada orang mukmin pada zaman dajjal tersebut menzahirkan dirinya dajjal. Dajjal ni dia bukan awal-awal tu mari dengan saya dajjal ni. Bukan gitu. Oh, kalau mari lagu tu seneng. You kayak gitu dajjal dah. Ataupun hidup-hidup tu mata sebutih. Ha, oh, bukan hok tu baby cacak tu. Ingat dah. Dajjal ni dia mari atas rupa segok. Dan slogan-slogan yang sangat bagus memberangsang. Sehingga ramai yang mengikut dia. Hampir seperti bumi ni. Penduduk dunia ikut dajjal. Lama-lama dia mengaku dia tu Imam Mahdi. Orang boleh terima. Nah, sebab ada karamah. Lama-lama dia mengaku Nabi Isa. Nah, orang boleh terima. Barangkali selama ni ialah mu'jizah. Sehingga akhirnya dia berkhutbah Jumaat. Ha, nak ayat kata dajjal ni bukan orang pakai seluar pendek. Seluar sendur tu ni. Ha, dah ada tindik dah di. Nah, orang hebat. Mana dia berkhutbah? Nah, ayyuhannas. Nah, hei manusia. Takutlah. Ihzaru kalian nak waspadailah. An masihid dajjal. Daripada masihid dajjal siapa? Dia dajjal tu yang menasihat kita supaya waspada daripada dajjal. Ha, itu dajjal. Nah, sehingga dalam khutbahnya dia mengaku dia Tuhan. Ana rabbukum, akulah Tuhan. Ha, baru tiga tu buta mata kanannya, putus telinga kirinya, tertulis kupu di dahinya. Boleh dibaca oleh orang yang boleh membaca atau yang tidak boleh membaca. Baru bermula fitnatul dajjal. Sehari pertama seperti setahun dajjal tahan matahari. Separuh dunia ni tak ikut dajjal dah. Oh dajjal umpamanya astagfirullahalazim. Ha, hok tak ikut dajjal diberi kelaparan, kemarau, disekak. Bantu macam di Palestin sekarang, disekak. Lebih teruk lagi sehingga tak ada makanan. Maka makanannya apa tiga tu? Nabi kata at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bi ta'. Makanan tiga tu ialah tahlil, takbir, tasbih, tahmid. Ha. Lagu mana? Ha. Kalau orang tak mengaji ilmu akidah, tak belajar hukum akal, hukum adat, pasti dia kata hadis ni cerita ni terkaruk, tak logik pada akal. Mana ada orang la ilaha illallah, kenyang lah. Ada? Ada tak sekarang? Ada orang la ilaha illallah, kenyang ada? Tak ada. Kalau kenyang tu bukan sebab la ilaha illallah, sebab mentak darah, tiga pinggir rumah orang ngatik la ilaha illallah tu. Nah? Ada tak sekarang la subhanallah, subhanallah, kenyang ada? Ya, sekarang tak ada. Pada adatnya tak apa, tak ada. Nah, tidak ada masalah. Hukum adat sah menyalahi. Ha. Kalau orang tak mengaji ilmu akidah, dia akan kata, cerita ni macam cerita Doraemon ni, karuk. Ha, so. Ingkar hadis Nabi SAW. Itu kan? Sama juga, khabar Nabi sendiri kata, nah, la takumu sa'atu, tidak akan berlaku kiamat, hatta yuqatilal muslimun al-yahuda. Sehingga orang Islam ni bunuh habis licin orang Yahudi. Ha. Dulu saya tak faham juga hadis ni. Kita baca hadis ni dulu. Ish, kata apa ganas sangat orang Islam akhir zaman ni. Siapa nak bunuh orang Yahudi habis licin. Nah? Tapi sekarang ni kita tengok video tiap-tiap hari dalam Facebook. Baru kita faham. Nah? Patut pun. Nah, gitu. Baru kita patut Rasulullah kata gitu pun. Dan nanti Nabi Isa turun. Orang Yahudi, orang Nasara tu nak Nabi Isa tak terima lagi jizyah cukai, tak terima. Ha, itu Nabi SAW sudah bagi tahu 1400 tahun dulu lagi. Syariat Nabi Muhammad nantinya tak diterima cukai daripada orang bukan Islam. Tak diterima melainkan kena masuk Islam.
Contoh ke Yahudi mari jumpa Nabi Isa, "Ya Nabi Allah Isa, saya ni bayar cukai lah, saya tak nak masuk Islam, saya nak kekal dalam agama Yahudi." Tak boleh. Tak diterima cukai melainkan Islam. Kena bunuh kalau tidak mahu masuk Islam. Kalau tidak, kena masuk Islam. Itu syariat Nabi Muhammad SAW nanti bila Nabi Isa tu tunggu. Nabi kata, "Yaktabi'ul Yahudi wara asyajari wal hajari." Orang Yahudi tu bila nak dikena bunuh orang Islam nanti, nah, lari sembunyi di belakang pokok kayu batu. Fayaqulu syajaru wal hajaru. Pokok kayu batu bercakap. Ha, ada biasa jumpa dah? Pokok kayu batu bercakap. Ada? Nah, tak ada. Ini ghaibiyat dia panggil. Benda ghaibi, ghaibiyat. Kita wajib percaya. Nah, bukan dongeng tidak. Bukan khayalan tidak. Bukan cerita katung tidak. Bahkan pasti berlaku. Kenapa? Di ilmu akidah lah yang mengajar kita kenapa kita boleh terima. Bukan terima semata-mata kita kena terima lah, wajib terima gitu. Bukan. Karena benda tu diiring dengan nakal dan akal seiring. Nah, yang boleh bercakap ni bukan kita ni dah. Yang memberi kita boleh bercakap ni Allah. Nah, pada anak lidah kita ni, pada mulut kita. Akhirat esok Allah boleh tukar orang panggil sifat penutur kita tidak lagi pada lidah. Mana? Boleh pada tangan dan boleh pada kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari akhirat kelak kami kunci segala mulut-mulut mereka itu manusia. Wa tukallimuna aydihim, dan bercakap akan kami oleh tangan-tangan manusia. Tuhan letak sifat penutur ni pada tangan. Tak sudah pelik? Pelik apa? Sekarang ni sifat penutur duduk di lidah ni orang panggil pada adat, sunnatullah, hukum adat. Bukan hukum akal, bukan. Ini penting sangat kena wibezo hukum akal, hukum adat. Akhirat esok Tuhan boleh letak sifat penutur pada tangan. Maka tangan hok kecek. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki pun boleh cakap juga, naik saksi. Bila tangan cerita, "Nah, saya buat itu, buat ini, buat itu, buat ini." Kaki kata, "Betul Tuhan." Iya, iya. Kaki pun ada sifat penutup. Ini logik tak pada akal? Logik pada akal. Walaupun tidak pada ada. Mustahil pada ada, tapi harus pada akal. Ini kena dibeza dah. Hukum akal, hukum ada. Baik, habis itu. Maka kalau nanti sampai satu masa, sekarang ini tak sapa lagi karena kita semua orang Islam ni penakut belaka dah tadi ni. Itu kena niat dalam hati kita dah. Kalau kita ni diberi panggilan tu, dipanggil atau diberi izin oleh ulil amri kita, kita ada niat nak gi tolong saudara kita di Palestin. Wajib. Takut kita mati dalam jahiliyah yang itu. Nah. Sekarang ni mengetak bulu rama masa nak gila sini. Kalau tengok hari-hari. Tapi tak boleh kita nak pergi sendiri. Itu bukan jihad. Itu tolo dia panggil. Nah, jihad ni mesti daripada suara ulil amri. Sultan, raja, khalifah, au naibu sultan. Sebab dia kena ada persediaan. Wa'iddu mastata'kum min quwwah. Kena ada persiapan untuk berjihad. Jadi kalau ada kerajaan Malaysia umum, sesiapa rakyat Malaysia yang ingin bantu rakyat Palestin berjuang di tanah Palestin, sila daftar untuk rekrut ke tentera. Wajib kita niat untuk sertai. Walaupun kita tua dah, tak mampu. Kalau ada, aku nak pergi. Itu kena ada lagu tu. Kena ada lah hati kita lagu tu. Bimbe-bimbe takut jangan kata di hari akhirat atau pada masya. Dari kubur tak boleh jawab. Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Nak jawab al-muslimu nak ikhwan ni tak boleh. Pasal tak ada berasa apa dengan saudara di Palestin. Duk kena bom, tengah sahur kena bom. Kena buka puasa kena bom. Nah? Masjid hancur, rumah hancur. Dalam keadaan seperti itu masih lagi kuat iman mereka teguh. Menjalani ibadat puasa, gembira menyambut bulan Ramadan. Ui, hebat bapak dia deh. Panah dalam masjid sikit tak ada. Jadi hati kita tu kena ada niat gitu dah. Kena ada niat lagu tu. Takut kita mati dalam keadaan jahiliyah. Tak ada orang panggil ambil berat di atas urusan
ha, saudara kita orang Islam. Jadi kalau ada KJL UU pengumuman lagu tu, hamba pun nak berhenti ngajar masuk rekrut ke tentera. Nah, kena masuk rekrut tak boleh nak pergi jihad piku bedi tak pandai mana boleh. Nah, lama kau nak kau ni ucung dek dek ni. Lagu mana yang kata nak tekan brum mapus itu. Ya kena pandai lah orang panggil, kena ada orang panggil persediaan tu. Nah, itu dah. Habis itu, kemudian sing soal, ma makna islami, apakah makna Islam? Tengok deh. Jadi sebenarnya kita ni bukan nak cara Islam, nak cara iman. Tapi Syekh dia sebut Islam. Ini barangkali dia bina di atas pendapat Islam dan iman apabila sebut sekali ya, mana satu. Ma makna Islam, ai ma makna iman. Yang gitu. Sebab iman dan Islam iza jatama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Itu kaedah. Iman dan Islam ni apabila kita sebut sekali, ma maknal islami wal iman iftaraqa. Makna dia lainlah, lain-lain. Berbeza panggil. Tapi wa iza jatama'a apabila sebut saja, ma maknal iman huwal Islam. Ma maknal Islam huwal iman. Ha gitu. Wa iza iftaraqa ijtama'a wa iza jatama'a iftaraqa. Ha itu kaedah dia dah. Jadi kalau ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina aslamu. Oh itulah ya. Hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang yang telah Islam. Sama ya. Sebab disebut sekali ya. Ha gitu dah. Ha kenapa saya kata lagu tu? Sebab kita-kita ni bukan nak cara ilmu Islam. Mana ilmu Islam? Ilmu fiqh tu. Semaya, puasa, zakat, haji, okey? Ini nak cara ilmu iman. Tapi makna soalnya, ma maknal islami, apa makna Islam? Ha, kalau gitu kita tangguh kata Islam sini dengan makna iman dah. Ha, sebab disebut sekali ya. Ma maknal Islam ai ma maknal iman juga sekali. Ha, tu dah. Ha, jing bermula jawab bagi soalnya, al-islamu bermula Islam huwal iqraru bil lisani. Ya, betul. Islam tu hanya semata-mata inqiyaduz zahir. Mana inqiyaduz zahir? Tasdiquz zahir, iqraru bil lisan. Ikrar dengan lidah. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Atah jumhur ulama mesti dengan syarat-syaratnya mana? Mesti bahasa Arab. Tak boleh bahasa selain daripada Arab. Mesti kena kalimah asyhadu, tidak boleh selain daripada asyhadu. Atayaqanu ka a'lamu, tak boleh. Asyhadu. Dan mesti ketuhanan dulu baru kerasulan. Tak boleh asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah. Tak boleh. La ilaha illallah dulu baru Muhammad Rasulullah. Mesti tertib. Dan mesti pula tidak boleh orang panggil senggel lama. Tak boleh asyhadu alla ilaha illallah, minggu depan baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak sah, kena ngucap balik. Nah, itu beberapa syarat-syarat dia panggil ngucap dua kalimah syahadat. Inilah yang kita jalani apabila orang nak masuk Islam. Macam gitu. Bila orang nak masuk Islam, kita ajar ngucap. Dia telur lagu mana pun kena ngucap juga. Asyhadu pun asyhadulah. Kena sebut dengan bahasa Arab. Nah, inilah pendapat jumhurul ulama. Maka sebab tu kalau nak masuk Islam, kita tu ajar mengucap. Bukan tanya Tuhan awak di mana, bukan itu. Nah, tu dah. Bukan macam tu. Nah, sebab itulah hadis jariah yang selalu dibawa-bawa oleh beberapa kelompok bahwasanya Allah tu bertempat di langit. Mana Nabi tanya jariah, aina Allah, di manakah Allah? Fis sama, di langit. Man ana anta Rasulullah, i'tiqaha fa innaha mu'minah au muslimah. Merdekakan budak ini, dia tu ialah orang mu'minah, budak mu'minah, budak muslimah. Hadis ni walau diriwayat oleh Sahih Muslim, tetapi atas cara muttarib, atas sanad yang muttarib. Lagi pula aina di situ disyarah oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bukan aina Nabi tanya di mana tempat Allah, bukan. Tapi aina pangkat. Di mana pangkat? Di langit, maknanya sumu tinggi. Pangkat Allah sangat tinggi. Itu maknanya. Mutabakah, muafakat dengan hadis yang lebih sahih lagi, Nabi bukan tanya aina Allah. Tapi
atashhadina alla ilaha illallah wa anni rasulullah, adakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan sebenar melainkan Allah dan aku ini adalah utusan Allah? Jawab hamba perempuan tadi, ya, na'am ya Rasulullah, betul, i'tikaha fa innaha muslimah. Maka lebih tepat yang tu. Sebab orang nak masuk Islam, cowok nak masuk Islam, adakah kita ajar dia di mana Allah, gitu kah? Ajar gitu? Cowok kata di langit, Islam dah, Masya Allah, gitu kah? Tidak, kita ajar dia ngucap. Gitu lah. Jadi ini orang panggil jumhurul ulama. Islam tu mesti kena mengucap dua kalimah syahadat, inqiyadu zahir iqraru bil lisan, atau taba'an li abawaih. Ini tak ada lain ni dah. Taba'an li abawaih ni maknanya ikut salah seorang daripada makpok. Ibu bapa salah seorang masuk Islam, anak yang belum balik automatik Islam. Gitu dah. Anak belum balik, hak balik dah tak boleh auto, kena manual. Nah. Berdasarkan ayat Quran hak tu, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd min al-ghay. Tidak boleh paksa di dalam agama Islam. Nak masuk Islam tak boleh paksa. Ayat ni turun di atas seorang sahabat namanya Hassin Al-Khazraji. Hassin Al-Khazraji, dia punya anak yang dia letak di perkampungan orang Yahudi ketika kecil-kecil supaya ditarbiah, dididik dengan cara susah di kampung. Bila besar anak dia kembali ke bandar, kembali ke rumah, keluarganya sudah masuk Islam. Hassin Al-Khazraji, mak dia, adik-beradik lah masuk Islam. Dia beragama Yahudi, anak Hassin Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Hassin Al-Khazraji ini dia lobby lah bahasa kita lah ni. Nah, lobby atau nasihat dan sebagainya supaya anak dia tu masuk Islam. Masuklah Islam anakku, makmu masuk Islam, dah adik-beradikmu semua masuk Islam. Nah, masuklah Islam, baru senes kita satu keluarga. Nah, anak dia kerah, tak nak. Lobby lagi, abah beli Ferrari ke apa itu ni, tak nak, kerah, tak nak masuk Islam. Nah, akhirnya sudah hilang kesabaran Hassin Al-Khazraji, lalu dia ugut bunuh kepada anak dia sendiri atas nama agama Islam. Nah, hei anakku, kalau mu tak nak masuk Islam juga, aku bunuh mu nanti. Tu seorang bapa membuat ancaman keganasan bunuh kepada anak kandungnya sendiri, tapi bismil Islam, dengan nama Islam. Itu lalu turun ayat Quran, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusyd minal ghay. Tidak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Sebab kebenaran tu jelas, nyata. Nak paksa apa lagi? Mu pilih sendiri. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak beriman sila, siapa nak kupu sila pilih. Kayak gitu. Siapa nak kaya sila pilih, siapa nak miskin sila pilih. Kayak gitu. Kita pun tahu kaya tu bagaimana senangnya hidup. Nah, miskin susahnya hidup. Kita tinggal pilih lah. Nak kaya ke nak miskin? Nak kaya kita rajin berusaha. Nak miskin tak usah usaha. Jadi angak-angak mak jening saja. Kayak gitu. Sama. Nah, nak selamat ke nak accident? Cuba. Nak balik panis. Siapa dia nak accident? Ada tak? Dia pilih nak accident. Ada? Tak ada. Semua nak selamat. Kita diberi untuk memilih. Nak selamat ke nak accident? Dan kita tahu accident tu bagaimana sakitnya. Sama. Iman Islam pun sama juga. Ada benda yang kita boleh pilih. Ada benda yang kita tak boleh nak ikhtiar. Pilih tak boleh. Seperti nak jadi bangsa apa kita, tak boleh pilih. Nah, anak siapa, keturunan siapa, tak boleh pilih. Hak ni ketentuan Allah satu-satu. Tak boleh. Puahnya jadi Melayu. Umur 40, puah jadi Melayu. Rasa nak jadi Korea lah pun. Awak mata sepek-sepek, anya sayung. Tak boleh. Tetap beranak Melayu, mati Melayu lah. Beranak Cina, mati Cina. Beranak India, mati India. Beranak Arab, mati Arab. Nah, itu bangsa kebangsaan tak boleh kita nak pilih. Ketentuan Allah. Itu dah. Jadi kalau makpok dia salah seorang masuk Islam, anak yang belum balik auto masuk Islam. Macam kita ni bukan makpok salah seorang aja, tok nenek moyang lagi Islam. Nampak dah? Maka kita ni jadi Islam. Islam orang panggil apa? Taba'an li abawai. Keturunan. Bin nasl. Dengan secara keturunan. Itu dah. Jadi Islam tu dia kata apa? Al-iqraru bil lisan. Ya betul sungguh. Iqrar dengan lidah. Wa tasdiqu bil qalbi. Tengok. Tasdik dengan hati inilah orang panggil iman.
Iqraru bil lisan tu dia panggil Islam. Nah, sebab tu Abdullah bin Ubay ke, dia ada iqraru bil lisan. Ada. Seri Noma nak bunuh, ditegah, jangan. Hei Umar, nanti apa kata orang kafir musyrik? Tengok, unzur ila Muhammad. Inna Muhammadan yaktulu ashabahu. Teguk perangan Muhammad. Dengan saing-saing, kawan-kawan dia sendiri, dia boleh bunuh main-mainnya. Ha, tengok. Padahal Nabi tahu dah Abdullah bin Ubay bin Salul itu kafir. Tahu. Nifak dia panggil. Izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Mana? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Apabila datang oleh puak munafik kepada engkau, hei Rasulullah, hei Nabi Muhammad SAW, maka mereka mengaku dengan lidah mereka saja, sesungguhnya kami bersaksi engkau ini utusan Allah, hei Nabi Muhammad. Allah maha mengetahui bahwasanya engkau benar-benar utusan Allah. Dan Allah maha bersaksi bahwasanya mereka yang munafik dusta dengan lidah penyaksian mereka. Hah, batin hatinya aku kubur. Nah, gitu kan? Tapi oleh karena ada mengucap, maka Nabi jaga orang panggil, ahkamul islamiyah fid dunia. Apalagi kita yang tak ada wahyu turun ni. Nah, jangan muda-muda kita mengecok munafik orang. Nah, sebab munafik ni ada tiga. Satu kufur, satu dosa, yang ketiganya dipuji pada syarak, diberi pahala. Ada sifat nifak yang diberi pahala. Satu, yang nifak yang kafir, iaitu munafik tadi. Mana? Lidah kata Islam, hati kafir, kufur, ingkar dengan Nabi, ingkar apa hukum yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Ini munafik kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tepatnya di bawah sekali di dalam peringkat neraka. Yang kedua dia panggil nifak fi'li, nifak pada perbuatan. Tu cakap depan orang, nah, mani, nah, ataupun cakap dusta, ha. Bila berjanji mungkin janji, bila orang bagi amanah gapo dia khianat, ayat itu munafik pada perbuatan. Ha, depan orang semaya habis ring, pakai subah lagi, jubah lagi 2-3 lapis, ha. Belakang orang kain pelekat selah tinggi sikit pada pusat. Allah akbar. Ha, tu nifak pada fe perbuatan. Ha, ni tidak kafir ni dah. Ha, ni tidak kafir ni. Cuma dosa. Nah. Ha. Satu lagi nifak yang dipuji, mana? Al-mudaratu ma'an nasi, bermuka-muka dengan manusia. Bermuka-muka bagaimana? Contoh, seperti kita penat balik rumah ni, pani penat letih. Nah, tiba-tibanya ada tetamu mari. Hah, bagaimana kita? Nak halau tetamu tu? Siapa mari rumah aku tak ada bagi tahu nak mari jadi tetamu? Gitulah. Sedangkan Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doi. Fahu. Siapa yang beriman dengan Allah dengan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Kita ni penat letih ni, nak balik rehat, nak balik tidur, tetamu mari tanpa diundang. Maka kita sanggup pilih anjuran Rasulullah ke tepi kepenatan kita. Kita sila, masuk-masuk, mari daripada mana lagi. Kayak gitu. Nah, akak air goreng makan nasi ki apa semua. Sila-sila minum. Makan. Dalam hati ni cepatlah aku nak tidur. Aku nak rehat ya. Nifak juga tu. Nah. Ada tujuan apa mari eh? Ada apa-apa boleh saya bantu ke? Dia pun cerita-cerita-cerita apa masalah dia, kita pun bagi anjuran, nasihat dan sebagainya. Kalau kita boleh tolong dengan duit, kita tolong dengan duit. Tak boleh tolong dengan duit, kita nasihat. Sudah selesai. Habis sikit lagi tu makan tu. Ambo rasa nak masuk rehat dah ni, tak rehat lagi dah tu ni. Boleh ke? Dia panggil kita tu bermuka-muka. Padahal dalam hati kita tu cepatlah berambu. Aku letih dah ni. Tapi kita tu sanggup melayani, memuliakan tetamu. Itu pun nifak. Tapi dipuji. Pasal kita sanggup menepikan keletihan kita untuk ikramud duyuf. Jadi nifak lagu ni, boh ke pahala boh ke. Nifak yang ketiga tadi. Nifak yang kedua, dosa. Nifak yang pertama, waktu kafir kekal dalam api neraka. Wala'iyadzubillah min zalik. Jadi Nabi itu yang tahu nifak yang pertama tadi. Tapi Nabi tidak mahu memecahkan ke kesatuan umat Islam. Yang kedua, wa tasdiqu bil qalbi. Hanilah iman. Membenar dia dalam hati. Apa tasdiqu bil qalbi? Au fil qalbi? Iza'an wal qabul fil qalbi bin Nabi.
wa bima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu. Terima dan setuju dengan Nabi, dan terima setuju dalam hati kita dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bi anna jami'a ma jaa bihi nabiyuna Muhammadun, dengan bahawasanya semua barang yang telah datang dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Ha, beza tu dah. Haqqun wa sidqun. Haqqun apa makna haqqun? Iaitu mutabaqatul waqi' lil khabari. Itu dipanggil haqqun. Mana muafakat realiti dengan khabar Nabi, cerita hak Nabi royak. Muafakat. Kita tengok realiti yang berlaku dengan apa hak Nabi sebut, weh, muafakat. Haqqun dipanggil hak. Kalau sidqun artinya mutabaqatu khabarin Nabi lil waqi'i. Muafakat apa hak Nabi cerita dengan realiti yang berlaku. Ha, itu bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia iktibar lain-lain, keluarlah perkataan lain-lain. Kerana kaya bahasa Arab. Nah, jadi kalau hakun, kebenaran, itu iktibar realiti yang berlaku dengan khabar yang diberi tahu. Muafakat dipanggil hakun. Kalau tidak muafakat dipanggil batilun, batil. Gitu deh. Kalau sidqun itu dia panggil muafakat khabar dengan realiti. Mana kita baca hadis Nabi, patut kita pun tengok realiti yang berlaku. Wih, sama. Ha, gitu-gitu. Nah, muafakat dipanggil sidqun. Benar. Kalau tidak muafakat dipanggil kizbun, dusta. Ha, gitu deh. Jadi bahasa Arab tu dia beza sikit. Hakun, sidqun dan sawabun. Nah, kita tu sama ya. Betul, benar, ya, sungguh. Ha, lebih kurang belakang kita dah. Ha, bahasa Arab tu dia iktibar beza-beza dah. Nah, sebab sawabun lawannya khata'un. Sidqun lawannya ialah kizbun. Nah, hakun lawannya batilun. Nah, itu gitu dah. Jadi apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hakun wasidqun. Apa hakun wasidqun? Mana kalau kita tengok realiti yang berlaku, kemudian kita pergi baca Quran, baca hadis, weh, sama realiti dengan apa yang dikhabarkan. Hakun dia panggil hakun. Bukan batilun. Lawannya ialah batil. Dan apabila kita baca hadis atau baca Quran, tengok realiti yang berlaku, weh, muafakat, sama. Maka dipanggil sidqun, benar. Kalau hakun, kebenaran. Lawannya kepalsuan. Kalau sidqun, benar. Lawannya ialah dusta. Maka khabar Allah, khabar Rasul, kebenaran lagi benar. Bukan kepalsuan lagi dusta. Itu dah. Habis itu. Kemudian sing yang terakhirnya, ma arkanul aqidatil islamiyati. Apakah segala rukun-rukun pegangan yang dibangsakan pada Islam? Rukun di sini, rukun dengan makna hakiki dah. Rukun ada makna majazi, ada rukun dengan makna hakiki. Macam rukun Islam, itu maknanya majazi. Nah, maknanya apa? Al-asyia'ul azim fil Islam. Lima. Perkara-perkara yang besar dalam Islam itu lima. Sebab Islam itu bukan hanya lima perkara. Bukan ngucap, semaya, poso, zakat, haji, cukup adalah Islam. Tak ada adalah, bukan? Nah, sebab tu kalau orang boleh rezeki pergi Mekah buat haji, jangan nanti apabila pulang daripada haji, alhamdulillah, sempurna dah Islam kita. Ha, bukan sempurna Islam, baru selesai menunaikan rukun Islam yang kelima. Itu eh? Apa lagi Islam suruh? Banyak lagi. Itu dah. Jadi lima tu hak besar-besar dalam Islam. Al-asyia'ul azim fil Islam. Itu dipanggil rukun dengan secara majazi. Ada rukun dengan makna hakiki. Mana? Ma yatawaqqafu sihhatu syai'. Ma yatawaqqafu bihi sihhatu syai'. Barang yang mesti kena ada dia, sah sesuatu. Tak ada dia, tak sah sesuatu. Ini seperti rukun iman. Rukun iman ni rukun hakiki ni. Artinya ternafi salah satu daripada enam ni, padam. Iman dia padam. Nah, dia kata saya percaya pada Allah. Cuma melekat ni saya tak berapa nak yakin mana lah. Aduh kau melekat ni.
Rasa macam dongeng pula. Kapis lalu. Ha, jaga-jaga dah. Ya ne ni tolak so kosu habis. Ha, gitu. Nah, mana ma ya tawaqqafu bihi sihhatu syai. Barang yang terhenti dengan dia oleh sah iman. Tak ada dia, tak sah iman. Salah satu tak ada, tak sah lalu dah. Ha, itu dia panggil rukun fil i fil iman. Rukun fil akidah dia panggil. Ha, jing dia jawabnya dia panggil apa arkanul akidatil islamiyah ay asasuha, asasul akidatil islamiyah. Teras-terasnya akidah pegangan yang dibangsa pada Islam. Arkanul akidatil islamiyati sittatu asya'a. Bermula segala rukun-rukun pegangan yang dibangsa pada Islam itu ialah enam segala sesuatu. Ya, nah? Wahia dan ia enam ni diambil daripada soalan Jibril. Sa'ala Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam anil iman. Kita cerita dalam hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah pun ada, nah? Cerita dia panggil hadisul Jibril dia panggil. Satu hari sahabat duduk dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak pernah kelihatan muka dia tu, orang tak kenal. Tapi tidak ada satu tanda musafir pun pada diri dia. Rambut hitam minyak, baju putih, berseri-seri. Maknanya kalau lagu tu mesti orang ini bukan orang musafir. Tapi nak kata orang bukan musafir, tak ada siapa yang kenal. Tiba-tiba mari jumpa Nabi, berlagak lutuk dengan Nabi. Nah, lalu tanya Nabi. Lepas tanya Nabi, Nabi jawab. Dia pula kata, betul. Dia je tanya, lepas tu dia je membenarkan. Betul. Salah satu daripada soalannya, dia tanya tentang iman. Nabi jawab, antuk minabilah. Iman tu apa? Ialah bahawa engkau beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi. Ini. Inilah dipanggil enam rukun iman. Siapa yang meletakkan rukun iman yang enam ni? Ulama. Nabi tak sebut rukun iman ada enam. Nah, Nabi sebut iman tu ialah beriman dengan Allah dengan yang itu dia panggil Nabi jawab dengan secara rasmi bukan bil haddi dia panggil. Itu perbahasa panjang pula. Nah, jawab dengan kesan bagi iman ataupun apa dia panggil? Tepat ta'aluk atau tepat gantung bagi iman tadi. Ha, tu. Bukan hakikatil iman, nah. Baik, mana enam segala sesuatu yang menjadi teras asas rukun bagi pegangan yang dibangsa pada Islam wahya dan ia ia mana sitatu asya ni enam segala sesuatu ni al imanu billah beriman dengan Allah percaya dengan Allah bagaimana percaya dengan Allah percaya dengan Allah tak gerak gitu percaya lagu mana dengan Allah percaya Allah Allah lah berat berat orang tu nah kerana inilah orang panggil ilmu inilah nak menghuraikan bagaimana beriman dengan Allah Allah wal imanu bil malaikati beriman dengan para malaikatnya Allah wal imanu bi kutubihi dan beriman dengan segala kitabnya Allah wal imanu bi rusulihi dan beriman dengan segala rasul-rasulnya Allah wal imanu bil yaumil akhiri dan beriman percaya dengan hari yang terakhir wal imanu bil qadri dan percaya dengan ketetapan Allah Ta'ala ketentuan Allah Ta'ala dalilnya wajib kita kena ulang banyak kali mengaji walaupun kita sudah pun mengaji masa kafar dulu masuk sekolah rendah, naik pula. Daripada pasti lagi. Pasti tadika. Nak sini? Masuk sekolah rendah, ada kafar lagi. Nah, ulang, kena ngaji lagi. Dalilnya Allah Ta'ala firman dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa mil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idah. Atau kama qala Allah fil Qur'anil Azim. Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, hei orang yang telah beriman dah, telah percaya dah. Apa Tuhan suruh orang yang telah percaya dah? Aminu billahi wa rasulih. Percayalah olehmu dengan Allah dengan Rasul. Loh dah percaya dah suruh percaya lagi. Adakah orang panggil suruhan Allah ni tahsilul hasil? Membuat sesuatu yang telah hasil? Kalau suruh benda yang sudah hasil dah, berarti suruhan Allah sia-sia. Mustahil Allah Ta'ala suruh kita buat perkara yang sia-sia. Maka sebab tu kata ulama mufassirun, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih, laisa min babit tahsilil hasili, walakin min babit takmilil kamili. Nak melengkapi, menyempurna benda yang sempurna. Iman tu neh ni statik. Nah, tanya budak tarika, neh ni statik. Nah, tanya budak pasti, budak kafar ke apa, neh ni statik. Nah, tapi, nah, huraiannya, perinciannya,
itu yang mengukuhkan tonggok-tonggok, enam tonggok tadi itu. Nah, budak-budak belajar dia beriman dengan Allah, rukun iman ada enam, percaya dengan Allah. Ha, gitu cara budak-budak. Naik ke kat tinggi sikit, Allah ada. Nah, Allah tu tidak ada yang mengadakan dia. Allah tu kekal, tidak seperti kita makhluk. Ha, gitu. Naik perekat tinggi sikit, belajar pula hukum akal, hukum adat. Nah, untuk jadi wasilah mengukuhkan pegangan akidah. Perekat tinggi-tinggi. Rukun iman ni tak koya tak tambah dah. Kalau berkurang atau bertambah, bermakna dia sudah berbeza usul akidah dengan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Mana? Seperti puak-puak syiah. Kayak gitu. Itu tengok dah. Maka sebab tu, berimeh dah suruh berimeh pula. Benda sia-sia ke bukan? Nak melengkapi, nak menyempurnakan lagi benda hak sudah sempurna dah, wikmah lagi, wikukuh lagi. Kayak gitu. Itu. Sebab tu Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Nah, dan beriman juga dengan kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Wa man yakfur billah, siapa yang kupur dia dengan Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya Allah yang kupur, wa kutubihi wa rusulihi dan kitab-kitabnya Allah dan rasul-rasulnya Allah dia kupur, wal yaumil akhir dan hari akhirat ia tak percaya ada, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya telah sesat, akan sebagai sesat yang sangat jauh dia daripada petunjuk hidayah Allah Ta'ala. Itu dah. Jadi kalau orang tanya, mana gak dalil ngaji ilmu tauhid ni, ngaji ilmu akidah ni wajib, banyak dah dalil tu. Ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu aminu billah, ya dah. Berarti iman tu ada ijmali, ada iman tafsili. Dua kali iman yang diulai tu bukan hak sama-sama dok. Rukun iman ya enam, tapi perinciannya tafsili dengan dalil, dengan huraya, dengan makna, supaya kita kukuh pegangannya. Setiap rukun iman yang enam tadi. Yang gitu dah. Habis. Kemudian kita sambung pula esok, al-mabhasul awwalu, bermula perbahasan yang pertama, fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah, wasta'amalna biha bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wal yahud al-zalimin al-mujrimin. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma ansuril ikhwanan al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Falastin, khususan fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli ardil islam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim, وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, ibu-ibu ayah-ayah, hamba suka nak berkongsi dengan para jemaah di Masjid Kota Damansara ni. Siapa-siapa yang nak beramal jariah untuk pahala wakaf berkekalan hari akhirat, kita sekarang ni masih lagi di dalam proses pembinaan masjid kita di Kuang, di Lorong Setia 3, di komplek pondok kita tu ada binaan masjid Raudhatun Nahdiyin. Dan masjid tu kita telah pun guna dah, kita telah pun berjemaah. Cumanya kita buat sambungnya lagi, mana biasalah bukan projek kontraktor tu gitulah, ada buat sambung sikit-sikit kan. Sekarang ni hampir nak siap tandas dan tempat wuduk. Cuma kita perlukan lagi orang panggil 4 buah, 4 biji makut tandas. Ya, tandas ada 8, 4 muslimin, 4 muslimat. Kita nak 4 buah lagi. Kemudian shower, tempat mandi dan
apa nama ni, pilih baik untuk apa nama ni, untuk berwuduk. Nah, ada banyak lagi lah kita perlukan lagi mozek untuk tai, pasal tai dan sebagainya. Semua itu tak mungkin kita boleh siap kalau tanpa jariah daripada ibu-ibu ayah-ayah semua. Dan ini buat masjid, buat musola, buat madrasah, ini perkara yang disuruh di dalam syarak untuk meminta-minta. Nah, dia tak sama orang panggil perkara hak kepentingan pribadi, nak beli susu anak, hak tu cela syarak kalau kita meminta-minta, disuruh kita bekerja. Tapi kalau untuk kegunaan agama, masjid, madrasah, musola, surau, ini bahkan syarak suruh kita minta. Nah, nah, supaya semua orang dapat buat ibadat wakaf jariah. Jangan salah faham eh. Jangan salah faham. Saya tu banyak tengok-tengok orang komen kata, "Dah tak ada, tak ada masjid, tak ada duit, tak usah buatlah masjid." Ah. Beratlah gitu. Masjid Kota Damansara ni duit sore ke duit ramai-ramai ni? Duit ramai-ramai betul tak? Duit ramai-ramai orang. Okay. Sehingga tak ada siapa dia boleh claim masjid ni saya punya, bapak saya punya, tak boleh. Ini semua masjid untuk orang Islam. Semua orang boleh mari guna, jemaah, makmur, imarah. Kan gitu? Ha, itu tujuannya. Kalau sebab itulah kalau masjid duit personal seorang. Bukan setakat buat, hatta tanggungnya, elektrik, gaji tu ime seorang. Kurang berkat. Hilang berkat bahkan. Nah, memang pasti. Walaupun gaji tu ime tu mahal, 12 ribu sebulan satu orang. Satu orang bukan 4 orang ini. Ha, satu orang 12 ribu tapi tak berkat. Nah, kurang berkat. Sebab manusia tu tak boleh. Eh, kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Pelampau manusia ni Tuhan kata, apabila dia kelihatan kaya. Susah apa mutasi sini? Berhenti. Nah, aku boleh cari tu email lain lagi. Ah, tengok. Tu email tu kadang-kadang takut siapa Fatihah pun terlupa semaya dekat sini. Ah, takutnya kena maki salah buat sikit. Sebab apa? Ini masjid seorang personal duit. Maka sebab tu tak ada. Gitu tak kurang berkat. Ah, ha? Dicabut berkat. Sebab tu masjid-masjid, madrasah, musola itu duit orang-orang ramai, orang-orang Islam semua. Sumber hari Jumaat boleh tabung. Nah, sehingga tak ada siapa dia boleh claim, ah, ini duit saya, duit tak ada. Duit semua orang Islam digunakan untuk imarah masjid, makmurkan masjid itu. Untuk pembinaan masjid, untuk menghidupkan program-program di dalam masjid. Itu hikmahnya kalau kerja agama disuruh kita meminta jariah, meminta sedekah. Tapi kalau untuk pribadi, beli kereta kita, beli susu anak bini, nah, beli pempoh, beli beras, beli makanan, hak ni cela, syarak cela. Jangan meminta-minta. Nah, bekerja. Nah, kena beza tu. Jadi kalau dicela belakang orang panggil meminta-minta, hatta sehingga urusan agama seperti masjid, madrasah pun, jawabnya di mana orang panggil ibadat sedekah, ibadat jariah, ibadat wakaf, tak ada. Nah, nah itu. Jadi siapa-siapa yang rasa nak berwakaf gapo, nah, wakaf barang pun boleh. Direct ke pondok pun boleh. Nah, beli barang hatta pun boleh. Ataupun sumber buhlah tabung hak kita sedia tu pun boleh. Sebab selain daripada barang, kita pun perlu juga untuk bayar gaji pekerja. Nah, nah, sebab kadang-kadang orang apabila dia beli-beli barang, dia terlupa. Gaji pekerja tu penting juga. Belilah barang seming banyak mana pun, kalau gaji pekerja tak ada, barang tu tak bergerak, duduk situ je. Nah, ha, jadi doa-doa mudah-mudahan dalam bulan Ramadan juga bilik air tandas dan sebagainya tu boleh digunakan untuk jemaah yang semaya di masjid komplek pondok kita di Kuang itu sendiri, Sungai Buloh tu. Nah, itu saja. Wallahul muafiq ila qomit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.